Saudara, warga Korea Selatan berkumpul dan menyalakan lilin di pusat kota Seoul. Aksi ini dilakukan untuk mengenang korban tragedi Itaewon yang menewaskan 156 orang. Ribuan orang menyalakan lilin di kota Seoul, Korea Selatan sebagai tanda berkabung atas tragedi Halloween Itaewon yang menewaskan 156 orang Sabtu waktu setempat. Warga Seoul juga menuliskan pesan berisi kritikan pada pemerintah setempat yang dinilai gagal mengatur keselamatan massa saat acara Halloween sepekan lalu hingga memicu korban jiwa. Terima kasih.